Oke, sahabatku semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami. Oke, sahabat, di kesempatan kali ini ya, kami akan membagikan sebuah ide ya, teman-teman. Khususnya buat bulan Agustus ini ya, sahabatku. Jadi, kita akan mengambil sebuah komponen ya. Dari mesin bekas lampu ini, teman-teman. Jadi kita akan mengambil ya si hitam ini ya. Nah, ini dan sebuah R ya di bawahnya si hitam ya. Nah, nanti kita akan mengambil dua komponen itu ya, teman-teman. Oke, tidak usah bertele-tele, kita lepas. Nah, ini sahabat ya, ini sudah terlepas semua. Yaitu ini sebuah dioda ya, IN4007 ya, sahabat. Oke, setelah kita sudah lepas, kita langsung rakit. Nah, jadi perhatikan ya, ini untuk yang ada gelangnya kita pasangkan sama. Oke, seperti ini sahabat ya, terlihat sudah jelas ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan semuanya ya, sahabatku semuanya. Nah, kita pasangkan seperti ini ya. Oke, sahabat, jadi rangkaiannya seperti ini. Di sebelah kanan ini yang plus, di sebelah kiri ini yang minus, samping-sampingnya itu jalur untuk AC-nya ya. Oke, sahabat, sudah jelas ya. Sekarang kita tinggal ya merangkai sebuah LED-nya. Nah, ini LED 35 mm ya, teman-teman. Oke, kita pasangkan ya, dan kita perhatikan untuk plus minusnya sahabat. Nah, jadi ini sebelah kanan yaitu yang plus ya, yang sebelah kiri itu yang minus ya. Jadi kita paralel. Maaf sahabat, jadi kita seri ya, pasang seri. Nah, hasilnya seperti ini ya. Plus minus, plus minus, plus minus, dan seterusnya. Oke, setelah rangkaian LED-nya sudah selesai, kita lanjut ke rangkaian mesinnya ya. Nah, di sini ya, kita akan menambahkan sebuah R ya, teman-teman. Di untuk output plusnya ya, yaitu R 10 ohm. Nah, kita pasangkan sebelah sini. Nah, jadi seperti ini ya sahabat hasilnya. Lalu kita pasangkan ya sebuah capit buaya. Nah, untuk yang plus kita pasangkan yang ada resistornya, yaitu yang plus, dan yang min kita pasangkan di sebelah kanannya, di diodanya. Nah, seperti ini sahabat ya hasilnya ya, jangan sampai terbalik. Oke ya, sudah jelas. Di sebelah kiri itu yang min, di sebelah kanan itu yang plus, yang ada resistornya itu yang plus ya. Oke, lanjut kita pemasangan untuk jalur AC nya ya. Kita kasih sebuah kapasitor Millar ukuran 105C 400 volt, dan sebuah R untuk bypass yaitu 560 kilo ohm.
Nah, kita pasangkan ya ini di jalur AC-nya. Nah, seperti ini ya sahabat semuanya. Tinggal kita pasangkannya kabel untuk ke AC-nya ya. Kabel untuk kita pasangkan ke AC-nya. Nah, yang satu kita pasangkan ke kapasitor milarnya ya. Yang satunya kita langsung ke diodanya. Nah, seperti ini ya sahabat. Oke, mantap sekali. Rangkaian sudah selesai. Oke sahabatku, jangan lupa supportnya, like and subscribe-nya. Terima kasih banyak. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Bila perlu di screenshot. Terima kasih. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Jadi ini nanti nyalanya tuh ya bergerak kayak semut ya teman-teman, beruntungan ya, jadi bergerak ya. Oke, langsung kita pasangkan untuk outputnya, yang plus bagian plus ya, yang minus bagian minus sahabatku. Oke, bentar saya sesuaikan dulu sahabat. Nah, nanti kita langsung ya kita tancapkan. Aduh bentar sahabat, ini agak tergelunting-gelintir ya, tergelintir-gelintir. Aduh bentar, biar tidak terjadi konsleting ya, saya rapikan bentar teman-teman. Oke, ini kita tancapkan. Oke, terlihat ya sahabat, lampu pun ya berkedip dan berjalannya seperti semut. Oke, lampu atas ya saya matikan. Oke ya teman-teman, mantap sekali ya, lampu pun bergerak bergantiannya kayak semut ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Jangan lupa supportnya, like and subscribe nya terima kasih. Saya akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, lampu pun menyala terang dan berkedip